Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sama Kak Rohmat kali ini ya teman-teman. Pada kesempatan hari ini kita akan sedikit membahas ya tentang yaitu YouTube lagi. Lama banget kita nggak ngobrol seperti ini ya buat teman-teman semua. Dan kali ini Kak Rohmat akan mengajak sedikit sharing tentang yaitu peraturan terbaru daripada YouTube tersendiri teman-teman. Nah, teman-teman yang perlu kita ketahui, ternyata untuk menjadi kreator YouTube di tahun 2023 ini teman-teman, ternyata semakin kesini semakin sulit teman-teman. Kak Rohmat juga tahunya hari ini tadi setelah Kak Rohmat cek, ternyata ada peraturan baru dari tim YouTube teman-teman. Nah, itu seperti apa teman-teman? Kalau di tahun-tahun sebelumnya untuk menjadi kreator daripada YouTube itu persyaratannya hanya apa itu? 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang ya. Ternyata teman-teman untuk di tahun 2023 ini ada tambahan persyaratan untuk menjadi kreator YouTube teman-teman. Aduh, tapi jangan putus asa ya, kita harus semangat dan yang pastinya saling mendukung, apalagi kita sama-sama pemula di channel Kak Rohmat sendiri juga belum bisa mencapai itu, tapi yang pastinya kita berusaha terus ya teman-teman, tetap semangat, tetap saling support. Oh iya, belum Kak Rohmat kasih tahu ya ini tadi persyaratnya apa. Ternyata sekarang ada tambahan untuk menjadi sebuah kreator, yaitu YouTuber. Selain tadi 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang untuk mencapai garis finish persyaratan untuk kita mendaftarkan sebagai kreator YouTube, yaitu ada tambahan satu teman-teman, yaitu adalah 10 juta viewer daripada video short teman-teman. Ternyata ya ampun, Kak Rohmat tahunya juga baru saja nih tadi setelah Kak Rohmat buka. Kalau kemarin-kemarin Kak Rohmat tengok kan persyaratannya masih itu tadi 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang teman-teman. Tapi sore tadi Kak Rohmat cek ternyata ada tambahannya, yaitu 10 juta viewer daripada video short kita teman-teman. Baru kita bisa mencapai persyaratan untuk menjadi kreator YouTube. Dan seperti apa nanti coba Kak Rohmat kasih tahu untuk membuka ataupun mengecek persyaratan-persyaratan itu, biar teman-teman semua bisa tahu, bisa melihat sendiri ya. Aduh, tapi gak apa-apa, yang penting kita tetap semangat, tetap saling support. Yang belum subscribe, yuk semua gotong royong untuk selalu bantu teman-teman yang lain. Yang lain yang belum subscribe, silahkan subscribe. Pasti insya Allah nanti Kak Rohmat balik subscribe buat teman-teman semua ya. Oke, mungkin cukup itu dulu aja. Semoga bermanfaat. Nanti Kak Rohmat kasih tahu caranya. Dan semoga bermanfaat buat kita semua. Tetap semangat, cayo buat teman-teman semua. Dan karena sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oke teman-teman, pertama kali kita kembali ke awal dan kita mencari bagian di Google Chrome teman-teman. Nah, kita buka Google Chrome, kita klik Google Chrome. Nah, di sini kita mencari yang namanya YouTube Studio teman-teman. Ini dia YouTube Studio, kita klik di bagian ini.
Nah, setelah ini kita klik, akan diarahkan ke seperti ini, teman-teman. Kita tunggu. Nah, ini langsung kita masuk ke YouTube Studio, dan di sini coba Kak Rohmat, oh bukan yang ini ya, kita cari yang gambar dolar, teman-teman. Ntar, nah ini kita cari yang gambar dolar. Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh dari pihak YouTube, teman-teman. Di sini ada 1000 subscriber yang pertama, yang warna biru, yang bawahnya itu harus 4000 jam tayang. Nah, ini bisa dilihat, dan yang paling bawah sendiri di bawah warna orange itu ada 10 juta view dari video short, teman-teman. Jadi kita harus sering-sering membuat video short. Oke, semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Dari Kak Rohmat sekian, terima kasih. Yo.